5 ni akan dapat bantu. Dan kita tak nampak mengapa ia tak boleh berjaya kerana di sekeliling tapak ni kita dapati pembangunan yang sedang rancak berlaku. Jadi adalah sesuatu yang sia-sia kalau kita biarkan tanah 5 ekar lebih ni begitu saja. 5.8 ekar ini begitu saja. Jadi pihak Johor Corporation bangunkan memperkenalkan satu idea pembangunan sebegini rupa yang melibatkan kos sebanyak 40 dengan tanah 80 juta. Dengan tanah sekali, nilai tanah sekali 80 juta. Dia dipanggil sebagai pusat komersial pelancongan setempat. Pusat komersial pelancongan setempat. Saya ingat yang pertama di Johor ni lah, dan kita letakkan di kawasan Parlimen Pulai di Tampoi. Kita seperti yang telah saya katakan, ia akan menjadi pelbagai pelbagai pengisian, antaranya segala keluaran produk Johor akan ada di sini, termasuklah menawarkan makanan-makanan Johor yang terbaik ada di sini. Jadi kalau orang nak makan, nak cari mi rebus ke, mi bandung ke, apa tu, asam pedas ke, sini ada, semua akan ada. Okey. Jadi produk Johor, kemudian tarikan pelancongan, kerana saya percaya kita tak boleh mensia-siakan kunjungan pelancong yang setiap tahun meningkat ke Johor. Dan kita perlu menawarkan keunikan dan juga kelebihan-kelebihan di Johor selain daripada taman-taman tema, selain daripada pusat beli belah. Ini adalah satu tarikan tersendiri. Lebih-lebih lagi akan ada kegiatan kebudayaan. Dan dengan sendirinya kita akan bantu untuk hidupkan penjualan souvenir dan sebagainya. Mungkin akan membantu kita untuk meningkatkan mutu produk-produk souvenir Johor bila kita ada pusat sebegini rupa. Dan yang penting juga seperti saya kata, apabila ia menawarkan ruang berniaga untuk pengusaha dan juga peniaga kecil, kita dalam kita nak tekankan bahawa Johor kita sentiasa lakukan perseimbangan, bukan saja projek besar, tapi kita juga beri perhatian kepada projek-projek yang bersaiz kecil, projek-projek yang boleh memberi manfaat kepada peniaga tempatan, peniaga dan juga orang tempatan seperti B5 ini. Second quarter next year, dia akan start bina. First quarter this year akan siap, second quarter next year. Jadi kita percaya pelancongan akan mula melakar untuk meletakkan ini sebagai salah satu daripada destinasi yang perlu dilawati oleh pengunjung dalam ataupun luar negara. Kedua, Jabatan Kebudayaan Warisan perlu fikirkan persembahan-persembahan untuk menunjukkan keunikan dan kekuatan kebudayaan Johor. Sekarang orang nak tengok Zapin kat mana? Kalau tak ada majlis untuk VIP datang, memang orang tak boleh tengok. Tak tahu kat mana. Jadi kat sini nanti kita akan datang. Dan dengan sendirinya kita bagi nilai kepada penggiat pengamal seni dan budaya. Adanya bayaran, adanya pulangan pada mereka dan sebagainya. Kita ia selari dengan matlamat kita pembangunan yang rancak, tapi kita tak lupakan budaya kita. Jadi Johor Bahru ni bukan macam bandaraya yang lain-lain, sama je. Tapi bandaraya yang unik, yang tersendiri, yang kuat budayanya, yang ada keunikan-keunikannya yang tersendiri. Itu yang kita nak